Assalamualaikum, my name is Muhammad Faiz bin Muhammad Rosli and I am from class 5C. And today I want to present about Universal Bubble Cleaning Machine Indicator. Yang ni motor untuk conveyor. So yang ni adalah conveyor. Ni untuk inlet apa, masukkan air dalam tank ni. So yang ni adalah bakul untuk kita collect kita punya hasil kita dah basuh. Ini adalah, kalau ikutkan saya, saya rasa ni adalah part yang kedua simpan awak tuai awak punya hasil, betul tak? Betul. So you tuai and then you basuh. Tapi ada certain-certain sayur yang ataupun buah yang tak boleh dibasuh pun dalam ni. Contoh durian, tembikai, sayur, tengoklah mana bunga hancur tu. Maksudnya tak perlu kena setting balik supaya dia punya bubble tu tak kuat, air yang cuci tu pun tak kuat. Jadi dia punyakan kontrol dalam setting ni. Sekarang ada kontrol ni, dia boleh set dia punya berapa gradual ke apa ke kan dalam ni. Okay, untuk kita runningkan mesin ni, untuk first kali mesin ni kita buat pakai stainless steel sebab dia supaya dia tak karat lah. Kalau kita kena bersihkan dia karat kan. So kalau kita basuh sambil sayur kan, nanti dia macam agak karat lah, jadi tak elok lah semua makanan tu. So first kali kita isi air dulu, penuh lebih kurang aras macam ni lah. So lepas tu you masukkan you punya sayur, you biarkan. And then kita move on isolator. Switch. Lepas tu kat sini ada power indicator. Kita onkan power indicator. Lepas tu kita onkan bubble.